Hai hai, kembali lagi di Diana Hardy Channel. Channel yang membahas tentang cooking, traveling, dan juga science. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tanda loncengnya. Di video kali ini saya akan bahas tentang Chinese tea. Konon teh pertama kali ditemukan oleh orang Cina yang awalnya digunakan sebagai obat, kemudian menjadi minuman khas, dan selanjutnya menjadi sebuah budaya di Cina. Bagaimana cara penyajiannya? Simak terus video ini ya. Pertama, kita rebus dulu airnya. Sambil menunggu air matang, kita siapkan Chinese tea set beserta bubuk tehnya. Nah, ketika airnya sudah matang, kita masukkan ke dalam teko. Air rebusan pertama kita buang terlebih dahulu untuk kita kemudian masukkan air rebusan kedua. Nah, ini adalah air rebusan kedua, kita masukkan ke dalam tekonya. Dan setelah itu kita siap sajikan. Apa rasanya? Enak. Enak. Apa rasanya? Dan akhirnya terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.